ada kepala suku tersengat kelajengking, kelajengking Arab, insya Allah luar biasa. Sudah terkena, pergi ke tabib sana sini, tidak ada yang mampu menyembuhkan, tidak ada yang bisa. Sampai ditemukanlah sekelompok sahabat, dikejar-kejar di persimpangan jalan. Kemudian ditanyakan pada mereka, adakah di antara kalian yang mampu merukyah, si menyembuhkan? Satu orang mengangkat tangannya mengatakan, dengan izin Allah. Perhatikan adabnya. Para sahabat, mereka merasa tidak punya kemampuan. Segala apapun yang harus dikerjakan, maka kalimat Allah dulu yang didahulukan. Maka berangkat orang ini, tidak menggunakan air, tidak menggunakan macam-macam, cuma dipegang, dibacakan Al-Fatihah. Semua seketika, beliau baca dengan iman, beliau baca dengan pemahaman kandungannya.